Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap perkara, dalam setiap hal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar kehidupan kita terjaga daripada setan, terjaga daripada gangguan-gangguan dan juga daripada kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita daripada memilih rumah, bahkan daripada tinggal di dalam rumah, bagaimana cara hidup kita di dalam rumah. Ini adalah kehidupan sehari-hari. Hampir setiap manusia mempunyai tempat tinggal, mempunyai tempat tidurnya, mempunyai tempat di mana dia istirahat, di mana dia tinggal di dalamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-jar qablad dar," maka sebelum kita memilih rumah, kita lihatlah tetangga kita yang berdampingan dengan kita. Siapa mereka? Bagaimana kehidupan mereka? Maka pilihlah tempat yang sangat indah, tempat yang suasana tetangganya ataupun di rumah tersebut dekat dengan masjid, rumah itu dekat dengan musola ataupun dengan tempat-tempat yang baik. Jangan kita memilih rumah yang tetangganya ataupun daripada dekat rumah tersebut daripada tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perintah pertama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu rumah ataupun tempat tinggal yang mereka misalkan ngekos daripada di luar kota, mereka bekerja dan lainnya, mereka mengambil tempat, maka perhatikanlah tempat-tempat yang mana jauh daripada kebencian atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, adab sewaktu kita masuk ke dalam rumah. Maka kita membaca daripada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan juga mulai dengan memasukkan kaki kanan kita. Itu adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu masuk dalam rumah lalu kita masuk dengan kaki kanan dan kita mengucapkan salam. Walau di dalam rumah tersebut kosong, tidak ada siapapun, maka kita ucapkan salam untuk diri kita dan juga untuk yang ada di dalam rumah tersebut daripada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sewaktu kita dalam rumah kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan, dengan manusia yang mulianya, beliau pun hidup dalam rumahnya bersama istri dan keluarganya, mengerjakan daripada pekerjaan yang ada dalam rumah. Nabi membersihkan rumahnya, Nabi membantu dalam membersihkan, dalam pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya. Nabi bahkan menyapu rumahnya, membersihkan dari rumahnya, tidak meninggalkan rumahnya begitu saja. Bahkan banyak dari kita, khususnya kaum laki-laki, yang meninggalkan rumahnya begitu saja untuk istrinya biar mengerjakan segala sesuatu di dalam rumahnya. Padahal istrinya sudah sulit untuk mengerjakan apa yang dikerjakan dari pekerjaan rumah, seperti memasak, seperti membersihkan. Bahkan yang mempunyai anak, mereka mengurus anaknya sendiri daripada anak-anaknya. Maka seorang suami tidak mau sedikit membantu daripada pekerjaan rumahnya, bahwa maka suami tersebut ataupun orang tersebut telah jauh daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri pun membantu daripada pekerjaan yang dikerjakan di dalam rumahnya. Maka dalam kehidupan di dalam rumah, kita mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Lalu daripada adab-adab di dalam rumah, jika mulai petang, mulai masuk waktu malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk memasukkan daripada anak-anak kita, karena di waktu itulah setan mulai berkeliaran dan mulai mengganggu daripada orang-orang. Maka masukkanlah anak-anak kita, jangan bermain daripada waktu yang sudah masuk waktu malam, agar di dalam rumah, maka kuncilah pintu rumah kita dan jadikanlah rumah kita rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan doa, penuh dengan zikir, penuh dengan bacaan Al-Qur'an. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah yang penuh dengan zikir kepada Allah, penuh dengan bacaan Al-Qur'an, maka dilihat oleh para makhluk-makhluk yang ada di langit, seakan-akan bumi ini rumah-rumah tersebut yang dibacakan Al-Qur'an, dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bercahaya dan rumah tersebut menjadi seakan-akan bintang yang ada di langitan. Dan juga disebutkan bahwa rumah yang penuh dengan zikir, penuh dengan bacaan Al-Qur'an adalah rumah yang hidup, dan rumah yang redup, yang mati adalah rumah yang tidak ada zikir,
jauh daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauh daripada turunnya rahmat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga daripada adab jika kita keluar dari rumah, maka kita keluar dengan kaki kiri kita, lalu kita membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwata illa billah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya lalu membaca doa tersebut, maka setan tidak bisa mengganggu daripada perjalanan orang tersebut. Dan juga kita masuk ke dalam rumah, setan tidak mengganggu. Keluar dari rumah, setan tidak mengganggu. Maka kehidupan kita di dalam rumah dan di luar rumah penuh dengan cahaya, penuh dengan terjaga dari Allah Subhanahu wa taala, dan intinya mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala dan mahabbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.